Hal yang menarik saya, ada sebuah hadis qudsi, air laut setiap hari, coba Bapak Ibu dengarin. Air laut setiap hari 3 kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan manusia. Tapi Allah bertahan, jangan dulu. Setiap hari berapa kali? 3 kali. Menurut saya, air laut sudah sakit hati sama manusia. Benar-benar kecewa air laut. Malah ada orang berani datang ke dekat laut di pantai berbuat macam dosa dan maksiat. Seolah-olah berani lawan. Dia sudah sakit hati. Ya Allah, izinkan saya habiskan mereka. Kata Allah, jangan dulu. Masih ada di antara hambaku yang masih beristighfar. Biarkan. Tapi begitu sudah air laut yang ada di Aceh, saat Allah sudah membiarkan, sudah terserah. Tapi masih rahmat Allah. Masih rahmat Allah dan tanah rahmat Allah di situ. Air yang maju, yang namanya tsunami, menghabiskan 500 ribu. Tapi Bapak Ibu, saya yakin kalau bukan di situ ada rahmat Allah, tidak ada yang namanya Aceh saat ini. Walaupun Allah izinkan air laut maju menjadi sebuah hukuman atas perbuatan manusia, tapi tetap masih Allah kasih sayang. Padahal dikirakan seharusnya tsunami itu mengakibatkan tidak ada isti daerah Aceh. Tidak ada Aceh, tidak ada. Sudah habis. Saya kemarin dari Aceh. 4 hari lalu. Saya dibawa keliling ke tempat bekas-bekas tsunami. Ya Allah, memang Allah maha dahsyat. Allah maha segala-galanya. Air laut makhluk, tapi dahsyat. Tapi juga dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau belum ada izin Allah. Tapi Allah kirimkan dan melepaskan air laut untuk menghabiskan manusia, tapi tetap Allah masih bertahan. Jangan habiskan semuanya. Biar sebagian jadi korban, agar sebagian yang lain sadar dan taubat.